Jadi gini, yang WhatsApp gua itu enggak 1-2 orang. Kemarin aja ada 200 orang dan itu enggak beli gitar. Itu minta lagu gua. Makasih Cis. Ada yang beli gitar tadi juga. Soalnya gua tekanin sekali lagi, yang WhatsApp gua itu enggak 1-2 orang, Cis. Banyak. Jadi kalau lo bilang gue sombong, gak mau bales, atau lo jualan jangan kayak anjing bro, gitu. Ada tadi yang WhatsApp gue gitu. Gue cuma nanya gini ya, lo rempong, soalnya yang WhatsApp gue gak 1-2 orang, banyak yang nanya harga gitar juga. Jadi kalau misalnya kalau menurut gue itu rempong pembelinya, gak gue bales, gue diemin aja. Intinya cuma gue bales, kalau minat transfer aja, gue minta alamat lengkap. Bla 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 bla, udah langsung transfer, gak usah banyak cincong. Gua gak bakal nipu-nipu, Cis. Intinya kalau gua udah bilang bagus, ini gitar bagus, ya udah bagus. Nipu? Nipu siapa? Gua juga bingung. Ini aja gua mau kirim ke Cilandak, ke gereja apa sih tadi, lupa? Gak tau, Cilandak Blok C13. Dia nggak mau dikasih tahu lengkap, intinya ke gereja itulah ya. Mantap. Kalau yang di gereja butuh alat musik, pesannya ke gua aja. Ya, biasanya sih gereja itu selalu gua saranin belinya Fender Strato, Cis. Karena biar gak rempong, ya kan? Ya iyalah, masa mau persembahan nanti senar putus, ribet rempong. Intinya, gua kasih yang terbaik lah buat diri. Ya namanya gitar custom, murah. Mau minta lagi, susah. Jadi 59. Ya udah, 59 enggak apa-apa. Tadi gua udah transfer ke rekening BRI gua 500. Oh gitu ya. Buat subscriber gua yang baru, yang kenal gua bilang lo sombong. Pedagang kok kayak anjing. Gua gak bisa screenshot sih, soalnya udah gua hapus. Males ngeladenin kayak gitu, Cis. Jadi kalau udah rempong, pasti masa pernah kan nggak gua reken yang apa? Yang WhatsApp gua? Ya gitulah mas. Terserah diri lu mau komen negatif di YouTube saya nggak apa-apa, selalu. Saya emang anti baper celup, ya nggak, Cis. Customer gak 1-2 orang, ada banyak. Soalnya tangan gue cuma 2, Cis, jarinya ada 10. Susah buat balesin orang satu-satu kalau udah rempong gitu. Dah, gue delete. Rempong, delete. Kayak tadi tuh om-om buat anaknya. Simple banget. Mas, carikan yang terbaik buat anak saya. Buat anak-anak. Gue kasih tahu fotonya ini, tetetetetet. Yang paling bagus mana? Ini om, Fender Strato. Ya udah, langsung gas. Gak pakai palsu omnya. Ini distorsinya kayak gini. Thank you.
Jangan lupa di like, subscribe Denistan dan bully Denistan.